balik lagi ke Boy and Sheila. Kali ini kita punya info tentang musisi K-pop yang berulang tahun di bulan Desember. Dan berikut beberapa musisi K-pop yang berhasil kita rangkum. Yang pertama ada Jin, member dari BTS atau Bangtan Sunyeontan. Pada 4 Desember 2018 kemarin, Kim Suk Jin berulang tahun yang ke-26 tahun atau 27 tahun menurut perhitungan Korea. Dan hashtag Happy Jin Day berhasil menjadi worldwide trending topic loh di Twitter. Dan salah satu akun TV show yaitu Jimmy Kimmel juga ikut mengucapkan happy birthday kepada member BTS yang satu ini. Selanjutnya ada Yuri. Member dari Girls' Generation ini juga berulang tahun di bulan Desember loh. Pada 5 Desember 2018 kemarin, Yuri merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun atau 29 menurut perhitungan Korea. Anggota Girls' Generation yang memiliki nama Kwon Yuri ini sangat menyukai barang-barang yang berbau Mickey Mouse loh. Selanjutnya ada Suwon. Member dari GFRIEND ini berulang tahun di tanggal 7 Desember kemarin. Dan pada tanggal 9 Desember kemarin, GFRIEND baru saja mengadakan meet and greet atau jumpa penggemarnya di Istora Senayan, Jakarta. Meet and greet ini merupakan rangkaian acara dari Hype Day K-CP Camp 2018. GFRIEND memulai debut albumnya pada tahun 2015 lewat mini album dan single yang berjudul Season of Glass. Selanjutnya ada Seungri. Member dari Big Bang ini akan berulang tahun 2 hari lagi loh, tepatnya pada tanggal 12 Desember. Seungri lahir pada tahun 1990. And for your information nih guys, Seungri akan menggelar konser solo menjelang wajib militernya. Rencananya konser tersebut akan diadakan di beberapa negara Asia pada awal tahun 2019 mendatang. Menurut YG Entertainment, Seungri akan mulai menjalani wajib militer pada pertengahan 2019. Dan yang terakhir ada Bobby. Member dari Icon ini berulang tahun pada 21 Desember. Bobby lahir pada tahun 1995. And for your information nih guys, Icon baru saja meraih desang pertama mereka di Melon Music Award 2018 lewat single Love Scenario untuk kategori Best Song of the Year. Acara ini diselenggarakan di Gucheok Sky Dome, Seoul pada tanggal 1 Desember kemarin. Nah, itu dia guys, beberapa musisi K-pop yang berulang tahun di bulan Desember. Sekali lagi, happy birthday! And now back to Boy and Sheila.